tarik mereka. Sebentar saja lagi. Nistroy Muhammad Usmari. Ya, dengan dimulakan pergerakan daripada pasukan Sabah dengan serba putih. Manakala Jodar Taksim pergerakan daripada Muhammad Usmari yang terus masuk ke atas dengan satu ruang dimiliki. Merampas bola. Muhammad Usmari cuba untuk masuk. Muhammad Usmari dengan satu percubaan. Yang cukup baik daripada sebelah kanan. Melepasi pertahanan dan melakukan satu rembatan untuk meramaikan pemain. Muhammad Usmari. Begitu ramai pemain-pemain pasukan Sabah. Dan peluang untuk pasukan Jodar Taksim. Sekali lagi mudah untuk pasukan. Irfan yang naik daripada pertahanan. Hantaran kepada Muhammad Usmari. Masih Muhammad Usmari. Turning yang dilakukan. Berhadapan dengan pertahanan. Gerak cuba untuk masuk. Turning yang cukup baik. Daniel Lame. Di manakah bantuan rakan? Begitu tenang mengawal, mengemudi dan tolakkan peluang. Sebelah kanan. Muhammad Usmari. Pemain-pemain muda yang menunjukkan aksi. Sambil dibantah Sudi. Pada hari ini. Usmari terlepas kawalan daripada Sabah. Larian cukup baik daripada Jodar Taksim. Muhammad Usmari dengan Daryl Syam. Satu kosong untuk Jodar Taksim 2. Muhammad Usmari. Fan Usmari diapit Oscar Arribas. Gabriel kepada Usmari. Masih lagi Usmari. Namun ujian kepada Gabriel Nistelrooy melihat kedudukan Usmari dan sedikit acahan sebelum satu pertandingan. Masih lagi Kumaran berjaya. Usmari merampas. Kemarahan yang cuba dilakukan kembali kepada Irfan untuk layak ke peringkat suku akhir. Amir Abada. Muhammad Usmari dikepung oleh pemain Sabah dan kawalan yang cukup kemas yang ditunjukkan oleh pasukan Sabah. Usmari karena Usmari memiliki larian-larian yang pantas dan semestinya satu halangan perlu dilakukan dalam satu perlawanan yang saik tentang pasukan Pinang. Muhammad Usmari, larian daripada Irfan. Masih lagi Muhammad Usmari. Daniel Ame antara lolos kepada Usmari dibiarkan oleh Gabriel Nistelrooy. Usmari ke kawasan tengah. Yang terlibat Kumaran sedikit lambat namun masih lagi Sabah Dirga. Akan percuma. Dan Sabah perlu menggunakan untuk menyambar sepakan percuma ini jelas sekali. Muhammad Usmari turun ke bawah untuk mendapatkan bola. Larian daripada Irfan Nistelrooy. Usmari berada di sebelah kanan. Hantaran kembali kepada Oscar. Usmari berada di belakang dua pemain mengejar Oscar. Sedikit lambat masih lagi Usmari. Dan satu-satu gerakan baik. Gerak awal daripada JDT. Usmari. Penguasaan masih lagi milik Jodar Taksim. Cuba untuk masuk bergerak ke tengah. Muhammad Usmari. Antaran kadar bijak. Pergerakan daripada Jodar Taksim. Muhammad Usmari. Cuba untuk masuk dan satu peluang yang cukup baik. Baan. Bagaimana mereka mengatur. Mencari ruang dan disudahkan. Dengan satu gerak tersalah. Muhammad Usmari dan Alif Mutalib disokong Daryl Syam dan juga Daniel Ame. Cukup bermaharaja lela di bahagian hadapan. Usmari cuba melepasi tiga pemain pasukan Sabah yang berada berdekat. Fakrul Iman. Satu gerak dan dirga antara namun tidak berhasil.
bahkan percuma Sarizan yang dijatuhkan dan Muhammad Ardin. Rusdi antar yang terlibat larian daripada Sumare. Tiga pemain pasukan Jurar Taksim berada di atas Gabriel Nistelrooy dengan satu gerak bijak. Dengan satu gerak pantas yang dinoktahkan dengan satu jaringan. Ardin antara yang terlibat Mamadou Soumaré. Larian cuba dilakukan berjaya untuk naik dan tolakan terakhir untuk JDT kembali menguasai bola. Soumaré untuk Daryl Syam. Kembali kepada Soumaré. Muhammad Soumaré. Walaupun ruang dimiliki, satu sungkitan baik melantun mendapatkan Soumaré. Namun percubaan kan mungkin ada intention yang berbeza.